Oke, puji Tuhan. 1, 2, 3. Shalom. Shalom semua sahabat-sahabat worship together di mana pun saudara berada. Apa kabar? Oh, kita sapa dulu yang ada di tempat ini gitu ya. Kalau saudara lihat dekornya. Ini karena kita kan lagi celebrate Christmas gitu ya. Jadi kita kasih dekor yang khusus. So Christmas. Betul guys? So and go. Cool. Senyum dulu dong yang di sini. Senyum dong. Oh, semua sudah tersenyum dengan manis. Apa kabar semua yang ada di rumah, yang di jalan, atau mungkin saudara benar-benar rayain Christmas sama-sama dengan worship together gitu ya. Saudara nyanyi sama-sama, nanti kita sama-sama muji, nyembah. Thank you banget semua yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya kita sudah lewati ini ya, saat hampir habis 1 tahun. Tinggal berapa ya? Tinggal seminggu, hari. Ya beberapa hari gitu ya. Kok jadi gak bisa berhitung ya kira-kira ya. Gitu ya. Tinggal beberapa hari menuju tahun yang baru. Tapi hari ini kita mau rayakan Christmas, kita mau rayakan Natal, kita mau so thankful gitu ya, benar-benar bersyukur karena Tuhan itu datang ke dunia, Tuhan itu datang bahkan di dalam hati kita untuk menjadi juru selamat kita satu-satunya. Amin. Sepakat ya? Amin. Daniel, Gerson, amen. Sepakat. Chris. Amin. Puji Tuhan. So malam hari ini saya yakin dimanapun saudara berada, ada sukacita yang melimpah. Saya mau bacakan 1 ayat dulu sebelum kita mulai muji dan menyembah. Markus 10 ayat yang ke-45 berkata seperti ini. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab anak manusia pun tidak datang untuk dilayani. Ia datang untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Banyak orang itu saudara dan saya. Saudara dan saya, dikatakan apa? Menyerahkan nyawanya. Bukan berarti diminta loh, kalau menyerahkan itu berarti willingly keluar dari hatinya. Dari hati Tuhan buat saudara, buat saya, buat Daniel, buat Gerson, buat kita semua di tempat ini. Tuhan dengan rela hati memberikan dirinya untuk supaya apa? Dia datang. Bukan cuman kalau kita Christmas tuh biasanya kita kan penuh dengan kado, penuh dengan celebration gitu ya. Gak salah kok saudaraku. Tapi kita pasti ingat bahwa Tuhan datang sebenarnya itu adalah awal dari penderitaannya begitu. Awal dimana dia itu akan memberikan dirinya untuk mati di salib bagi saudara dan saya. Karena itu malam hari ini kami semua cuman kepingin ajak saudara untuk bersyukur, berterima kasih, celebrating Christmas, bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan itu sudah sangat amat baik bagi kita. Boleh enggak diketik di kolom komen sekarang. Tulis, Tuhan itu sangat amat baik bagiku. Yes. Puji Tuhan. Dan ada kesukaan yang besar turun bagi kita semua. Amin. Joy to the Lord. The Lord has come. Melt the clouds off, sin and sadness, drive.
Dan malam hari ini sukacitanya penuh untuk kita, amin. Hayo saudara-saudaraku, malam ini kita datang menyembah. Kita datang kepada Tuhan dengan keterbukaan hati. Saya percaya kita semua hatinya rindu untuk mempersembahkan, membawa korban kita untuk Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu kedatangan-Mu di muka bumi ini adalah karena kasih-Mu yang besar untuk kami. Dengan sebuah tujuan, agar kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Malam ini, semua penyembahan, pujian, sukacita kami, bermuatkan rasa syukur yang sangat dalam, karena kami adalah orang-orang yang menerima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, jamah kami, biar kasih-Mu mengalir. Dalam nama Yesus. Amin. Mari bersama-sama saya mengajak semua sahabat worship together untuk kita kembali menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab kasih-Nya yang besar telah dicurahkan atas kita semua. Dia tinggalkan surga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya. Dia dengan nyawa untuk dimuliakannya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia karena katakan haleluya, haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia karena kasih-Nya. Sama-sama kita nyanyi. Dia tinggalkan surga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya, yang terusnya dengan nyawa untuk dimuliakannya. Sama-sama katakan haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya,
Sama malam hari ini, syukur. Buka hati kita, kita mau menaikkan pujian, sembah kita yang terbaik untuk Tuhan kita malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikanmu nyata bagiku Tuhan. Terbesar kasih-Mu tulus bagi kami. Haleluya.
bersyukur. Tidak dapat diukur, tidak dapat dibilang dengan kata, begitu besar, ajaib, dan mempesona kami kasih-Mu, Tuhan. Sungguh kami bersyukur, karena setiap kami tidak ada yang terkecuali, kami semua dicintai oleh Tuhan. Kami semua menerima anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Bukan berkat, bukan kesembuhan, bukan pemulihan, tapi keselamatan dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Dengan apa dapat kami bisa balas semuanya, kecuali hanya dengan memuji dan menyembah-Mu. Kami bawa ini untuk Engkau Tuhan. Korban syukur, pujian, hidup yang dipersembahkan, dan hati yang mengasihi-Mu sepanjang umur hidup kami. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Nyanyikan sama-sama, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Itu kerinduan kami. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu
kakakku, betapa kau ku melihat perbuatan karyaku ajaib dan mulia. Kami bersyukur sekali Tuhan. Terima kasih. Dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Angkat tanganmu, oh indahnya. Oh heran kasihmu. Kasih yang tidak memandang, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tulus, yang murni. Kasih itu yang kami terima dalam hidup kami, yang membawa kami ada di hari ini. Kami merayakan Natal karena kami sungguh bersyukur kami punya Engkau dalam hidup kami. Kau harta yang paling berharga, yang paling kami miliki, yang kami miliki dalam hidup kami. Tidak akan pernah kami tukar dengan apapun. Yesus satu-satunya Tuhan, Yesus satu-satunya Juru Selamat, Yesus satu-satunya penebus kami, Yesus satu-satunya Allah dalam hidup kami. Kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan kami beri hanya bagi Tuhan. Shada karabata karabasanda karabaraba karabarabasai karamoratasanda karabar. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau tak pernah berhenti mempesona kami dengan cara persembahan yang lain dan kado yang lain buat kami beri untuk Engkau. Ini hati yang mengasihi hidup yang dipersembahkan untuk ikut, untuk melayani, untuk mengasihi, untuk mencintai Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terimalah korban kami ini Tuhan. Hanya bagimu. Karena
Yesus lahir untuk kita. Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengaku namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, kita Yesus lahir untuk kita. Raja Thank you.
Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan. Kami sungguh menerima sukacita yang besar. Kami mau bernyanyi, kami mau bersuka, kami mau menari bagi Tuhan dan Raja kami. Yesus namanya, dalam nama Yesus semua bilang amin. Tunggu. Belum, jangan mulai dulu. Saya cuma mau tanya, siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Nah, karena yang tangan secara di sini, setelah ketik kolom komen, kasih emo yang angkat tangan dulu. Yang perempuan angkat tangan gini, yang laki ada emonya sendiri-sendiri kan ya, angkat tangan gini. Siapa siap memuji Tuhan? Semua kita ya, kita mau puji, kita mau nyembah, kita mau sukacita di hadapan Tuhan. Yuk!
Biasanya kan haleluya gitu dan. Wow. Apakah saudara juga merasakan sukacita yang kita rasakan di sini? Amen. Gitu ya. Musisinya juga senyumnya begitu banyak. Oh. Kita say hi dulu buat Christian. Hi Chris. Sekarang kita say hi buat Fer. Hi Fer. Hi Ton. Terus. Ini yang paling tua di antara kita. Kakak tertua gitu ya. Hi Sam. Tapi paling muda kelihatannya ya mukanya ya. Wah kita ini kalah berarti kalah muda. Dan oh another Sam. Hi Sam. Ini Samuel dan Samuel. Ini Adi Nugroho. Ini Sulistio. Boleh gak kasih aplaus buat musisi-musisi yang udah persiapkan semuanya. Terus, wah ini ada dua, apa ini namanya? Bodyguard. Ada Gerson. Hai. Dan yang selalu saudara kangenin kan, selalu happy kan kalau ketemu yo. Si pria bertopi ini, Daniel. Kita percaya waktu kita memuji-muji Tuhan, kita semua bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya tahu bahwa setiap kita, setiap hati, semuanya boleh meninggikan dan menceritakan siapa Tuhan itu. Dia juru selamat, dia penebus. Namanya siapa? Yesus. Ketik kolom komen namanya siapa? Sheila. Yesus. Yesus. Come on. Ayo semua tepuk tangan. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure, and I praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Everyone! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Everyone, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Praise the Lord, hold my soul. Oh, I've got a
bisa main musik ya semua. Bisa nyanyi juga, wah. Puji Tuhan. Biar ini terus ada dalam hati kita, saudara-saudaraku. Bukan cuman hari Rabu, waktu worship together saja kita nyembah, kita muji. Tapi setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dalam keadaan apapun gitu ya, kita tetap memuji, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami sungguh bersyukur. Natal ini, kami sungguh mengalami kasih-Mu. Natal ini, kami membawa hidup kami bagi-Mu. Karena kita diam menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Nyanyi sama-sama, katakan. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan. Kasih Tuhan. Dari hukuman kekal. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Semua nyanyi katakan. Kita Dia menderita karena kita, karena kita Dia disalibkan, agar kami yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lagi, karena kita Dari hukuman kekal.
Saudara-saudara, suatu kali saya pergi ke sebuah lokasi mission trip. Saya yakin rekan-rekan saya sudah mengupayakan yang terbaik untuk tempat kami tinggal. Tetapi betapa terkejutnya saya ketika saya masuk ke kamar mandi. Saya melihat ada begitu banyak air yang ada di bak mandi. Tetapi masalahnya air itu begitu keruh, saudara-saudara. Sangat keruh. Dan mohon maaf, bahkan air yang ada di got di depan rumah saya terlihat lebih jernih daripada air yang ada di bak mandi itu. Sejenak ketika mengambil air itu untuk mengguyurkannya ke badan saya, tiba-tiba saya terpikir satu hal. Saudara, ketika Yesus Kristus Sang Firman Allah yang menjadi manusia itu dilahirkan di dunia. Alkitab mengatakan dia dilahirkan di dalam sebuah kandang. Sebelum ia membuka matanya, saya yakin bayi Yesus sudah mencium aroma tertentu. Tahukah saudara aroma apa yang ia hirup di kandang domba itu? Pasti bukan aroma yang harum, tetapi aroma yang bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman. Ada bau binatang di situ, ada bau kotoran binatang di situ. Dan pertanyaannya adalah, mengapa ia, Sang Firman yang menjadi manusia itu, meninggalkan kemuliaan, menghirup udara yang tidak enak baunya, hidup sebagai seorang hamba, hamba yang taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pada momen Natal ini, saudara-saudara, biarlah kita mengingat kembali mengapa Sang Sabda yang menjadi manusia itu lahir, hidup, dan melayani di dunia ini. Alkitab berkata, saudara-saudara, di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yesus Sang Kasih Karunia itu datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Menyelamatkan Anda dan saya dari dosa dan hukumannya. Saya yakin, saudara-saudara, tidak ada orang yang harus diajar untuk berbuat dosa. Anak kecil pun pandai berbohong, apalagi ketika ia mulai dewasa. Ia bisa berbohong dan melakukan banyak hal yang jahat. Seberapa sering juga kita berjanji kepada Tuhan, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu lagi. Tetapi esok harinya kita jatuh di dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita benci dengan diri kita, tetapi kita tidak bisa keluar dari kuasa dosa yang ada di dalam diri kita. Dan untuk itulah Yesus Kristus Sang Kasih Karunia itu datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hukumannya. Untuk menjadikan kita manusia yang baru di dalam Kristus. Tapi barangkali Anda berkata, iya, saya berdosa. Tetapi ada banyak hal yang baik yang saya lakukan, bukan? Apakah itu tidak terhitung di hadapan Tuhan? Saudara, bayangkan suatu kali Anda mampir ke rumah saya. Dan karena itu malam hari, saudara-saudara, hanya ada mie instan di situ 3 buah untuk total 3 orang. Dan Anda kemudian berkata kepada saya, kurang enak Pak kalau mie instan aja, coba tambahkan telur. Ketika mie instan itu sedang saya rebus, saya masukkan telur pertama, saya masukkan telur kedua, tetapi begitu telur ketiga saya pecahkan, sejenak Anda menutup hidung Anda, bau, busuk. Tetapi dengan tenang saya mencampurkan telur ketiga itu sambil berkata kepada Anda, jangan khawatir, cuma 1 yang busuk, yang 2 masih bagus. Mari kita nikmati bersama. Kira-kira Anda tega untuk memakannya, saudara-saudara? Tidak, Anda akan berkata, ini tidak bisa dimakan. Yang satu merusak yang lain. Begitu pula ketika kita berpikir, ada hal yang baik di dalam diri kita. 1 dosa merusak semuanya, membuatnya tak berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya kita butuh awal yang baru bersama dengan Tuhan. Dan Kristus datang untuk menggantikan tempat Anda dan saya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru.
Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, iya, kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia itu bukan hanya menyelamatkan, Kristus bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Kristus juga mendidik dan menguduskan kita sehingga makin lama kita meninggalkan perbuatan yang jahat dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kata yang digunakan untuk mendidik dalam bagian ini adalah kata yang digunakan untuk orang tua yang mengajar anaknya berjalan. Saudara masih ingat bagaimana kita diajar berjalan? Atau saudara masih ingat bagaimana mengajar anak kita berjalan? Ketika anak itu mulai berdiri, saudara-saudara, berjalan ke arah kita, kita lihat ia sempoyongan dan ternyata kemudian dia jatuh ke pentok meja. Kita menghiburnya, kita menguatkannya lagi sambil berkata, ayo nak, coba sekali lagi. Dia berdiri, bergerak agak sempoyongan, dia selamat dari kepentok meja, tetapi kali ini dia menubruk kursi. Begitu proses jatuh, bangun, belajar. Tetapi akan ada suatu saat di mana anak itu bisa berdiri, berjalan dengan lurus, dan nyaris tidak pernah jatuh lagi. Yesus Kristus sang kasih karunia itu mendidik kita, mengajar kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama dengan segala jatuh bangunnya. Makin lama kita makin tahu bagaimana harus hidup berkenan di hadapan. Di tengah sukacita kita merayakan Natal, di tengah banyak hadiah yang kita sediakan untuk orang-orang yang kita cintai, apa yang kita persembahkan kepada Yesus Kristus, sang kasih karunia itu? Sang kasih karunia yang telah menyelamatkan kita, sang kasih karunia yang telah mendidik dan menguduskan kita. Apalagi yang bisa kita persembahkan selain hidup yang diubahkan oleh kuasa Yesus. Sehingga orang melihat Kristus hidup di dalam diri kita. Kita banyak berpikir hadiah apa yang cocok untuk orang lain. Tetapi apa hadiah yang paling baik untuk Yesus Kristus yang kita rayakan kehadirannya. Selain sebuah hidup yang dipersembahkan kepadanya. Mari kita berdoa. Dalam sukacita Natal ini, ketika kami berpikir dan mencari hadiah terbaik bagi orang yang kami kasihi, ingatkanlah kami, kami telah menerima hadiah yang terbaik, Yesus Kristus sang kasih karunia itu, yang menyelamatkan kami, mendidik dan menguduskan kami. Dan apakah lagi yang bisa kami persembahkan selain sebuah hidup yang kami beri kepadamu, ya Kristus. Karena engkau telah memberi hidupmu bagi kami, agar kami juga memberi hidup kami kepadamu. Di dalam nama Kristus, sang firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Wahyu Pramudia sudah berbagi bagi kami di sini, juga terutama buat semua sahabat-sahabat Worship Together dimanapun sahabat-sahabat kita ini berada. Kiranya Tuhan memberkati. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Wahyu Pramudia, biar setiap kita ini dipersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Mau hadiah apa, saudara? Kita gak bisa kasih sesuatu yang wow dan mungkin berharga selain hati dan hidup ini untuk kita beri untuk Tuhan. Karena itu waktu kita berikan ini semua, kita beri dengan ketulusan, kita beri dengan kesungguhan. Mengikut Yesus sampai akhir, apapun yang terjadi. Natal ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa dia yang telah datang, yang sudah memberikan hidupnya, dia tuh datang bukan for nothing, tapi for you and I. Buat kita semua, ayo kita bawa hidup ini untuk Tuhan, untuk melayani dan mengikut dia sampai selama-lamanya. Yang sepakat, kasih tombol love.
yang banyak gitu ya. Boleh kasih di emo juga boleh, di biasanya kalau Instagram sama YouTube itu ada tombol love-nya yang diketik-ketik gitu enggak ya? Iya, ada. Biasanya tuh hati-hati gitu ya. Itu kasih tombol love kalau saudara sepakat dengan saya. Hari ini sampai selama-lamanya kita mau mengikut dia. Sampai apa? Kekekalan adalah bagian kita. Orang-orang yang menerima kasih. Orang-orang yang percaya kepada dia. Mahkota kehidupan adalah bagian saudara dan saya. Kita semua di sini yang setia kepadanya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku sesali mengiring Yesus lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
kasih untuk malam hari ini. Pujian ini menjadi sebuah komitmen kami di Natal 2023. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan. Kami mau terus setia ke tahun depan, tahun yang akan datang lagi, sampai selamanya dan kapanpun. Kami mau hati kami setia mengiring Yesus, mengasihi Yesus, bahkan melayani Yesus dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan. Sebagai siapapun kami, kami ini adalah milik Kristus bagi Yesus seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua sahabat-sahabat Worship Together yang sudah bergabung menyembah dan merayakan Natal bersama-sama. Saat ini kami percaya Kau memberkati mereka dan mencurahkan kasih-Mu yang besar selalu dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu tercurah bagi kami, melimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Kami terima semuanya dengan sukacita. Di dalam satu nama yang kami kasihi seumur hidup kami, nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya, semua katakan amin. Boleh gak ketik di kolom komen Merry Christmas gitu loh. Saudara ngucapin kita ngucapin mereka juga. Satu, dua, tiga. Merry Christmas. Yang di belakang sudah. Oh ulang ya. Lebih kuat ya suaranya. Satu, dua, tiga. Merry Christmas. Kita ucapkan selamat Natal 2023. Nanti kita ketemu gak ya di tahun baru? Oh pasti ketemu dong sama Worship Together. Kita nyembah Tuhan selalu ya. Jangan lupa setiap Rabu jam 8:20 selalu ketemu dengan kita-kita semua untuk nyembah Tuhan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año e felicidad. Lagi sekali. Feliz Navidad. Feliz Navidad, yeah. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas, everybody. Christmas, sahabat-sahabat Worship Together. May the joy of Christmas fill your home. Lagi sekali. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Gak selesai-selesai. Guys!